nyerempet lewat kiri. Ada orang, ada beberapa orang di sini udah ada. Posisi udah kayak gini bapaknya. Kemungkinan kena sambar kereta. Pak, sampean berarti enggak tahu sendiri ya? Enggak tahu. Kejadiannya. Enggak tahu sendiri. Pak, perkiraan jenengan kereta dari mana, Pak? Kereta dari stasiun Wonokromo arah ke Sidoarjo itu ya? Sidoarjo. Oh, gitu. Perkiraan jamnya jam berapa tadi, Pak? Jam 6 an ya? Iya, jam 6 an. Pak, perkiraannya keserempet, Pak? Ya, keserempet ya. Kalau ketabrak mungkin udah bisa kayak gini. Oh, okay. Ini kena angin mungkin, kena anginnya keserempet. Kesambar ngoten ya, keserempet ya. Terus posisi pas kebetulan ada ancang. Apa? Ada ancang. Jadinya kepalanya kehantam pancang. Oh, kehantam mah mendal ngono, Pak ya? Iya. Modelnya itu. Terus identitas sudah diambil sama komandannya, kepolisian, kepolisian. Pak, sepintas tadi korban bawa apa, Pak? Tas atau bawa semacam? Ya, bawa tas. Tas orang ransel apa? Enggak, cangklong. Kecil, Semang kecil ya? Iya, kecil. Terus tepak. Tepak apa itu, Pak? Untuk nyimpan pensil itu. Nasi. Terus apa aja, Pak? Itu aja. Oh, itu aja. Bu, dia pekerja pabrik atau gimana, Bu? Pekerja swasta. Kalau sesuai KTP, pekerjaannya swasta. Bu, apa tadi ada bunuh diri atau gimana, Bu? Kemungkinannya? Kenapa? Kemungkinan bunuh diri atau tidak terlihat? Enggak, enggak. Enggak jadi, ya. Jadi memang umumnya mungkin tidak ada kesengajaan pada saat penyeberangan, mungkin mereka lewat begitu. Iya. Oke, makasih, Bu.